Makan, yani, yani, yani. Tempe, teman-teman. Ini sambal. Yummy. Nampal. Tak ada duanya. Nampol teman-teman. Entahlah kan, habis makan. Tinggal ngasih makan nenek. Makan pakai tangan. Super mantul. Yang keduanya teman-teman. Yummy. Nampal pedasnya. Ini sambal terasi. Mihun campur sambal terasi. Di Taiwan aku kebiasaan gak pernah makan pagi teman-teman. Aku makannya pagi plus siang jam setengah 12, setengah 12. Belum di sini gak pernah makan pagi aku. Gak kebiasaan. Kalau orang sini sih makan, kalau saya sih enggak bisa makan apa lagi. Ingat masa kecil tempe ditepungin, paling suka tepungin beras. Enak banget teman-teman. Sembilan tahun enggak pernah makan masakan asli Indo, maksudnya masakan yang di Indo gitu loh. Ini juga makanan Indo, cuma kan di Taiwan terus gitu, sebenarnya. Jadi belum pernah ngerasain makan bareng-bareng gitu, sama sosok keluarga gitu. Makanannya sendiri terus ini, 9 tahun. Kadang sama nenek, kalau neneknya pengen bareng, kalau enggak ya, enggak. Di sini musim panas loh teman-teman. Aku itu kalau masak di sini tak buat lama, soalnya kan aku sendiri yang makan. Sekalian gitu. Kayak ngecapin ayam ya gitu kalian. Kalau mau masak sedikit-sedikit males panas di dapur. Menduan pun sama sebenarnya, aku bikinnya banyak, maksudnya entah 10 entah 8 gitu, entah 12. Kalau pengen makan ya tak masukin kayak pawansang gitu, kayak open ya, pengering, penghangat lagi kayak gitu. Enak. Makan pakai tangan. Aku sih selalu pakai tangan selama di sini. Alhamdulillahnya, majikan nenek gak pernah komplain. Pengen yang makan mulut-mulutku sendiri. Enggak, mulut mereka tak kasih tanganku. Nampak habis teman-teman. Enggak mau nambah takutnya aku. Ini tinggal sambil.
buat nanti sore sambilnya kalau nggak males. Ya udah ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, terima kasih, bye-bye. Sampai pedesan aku teman-teman.